Oke, dulur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kami, YouTube Malang San Minator. Nah, oke, kali ini alhamdulillah kita berkesempatan lagi bertemu, berjumpa kembali di channel YouTube Malang San Minator. Nah, oke. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung atau mungkin yang sudah bergabung dan yang belum bergabung, monggo bergabunglah ya, karena kita akan memberikan update seru dari Malang Sound Miniatur yang membahas seputar audio sound system miniatur. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah like dan subscribe, tentunya sudah komen. Di semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam aktivitas, dimudahkan dalam mencari rezeki. Nah, yang belajar belajar, yang bekerja bekerja. Nah, seperti itu ya, dulur. Oke, alhamdulillah ini kita berkesempatan lagi buat tes power dari Jackson, lur. Ya, jadi Jackson tes power pesanan Pak Bos kita di Singosari. Nah, ini ya. Jadi di video sebelumnya sudah pernah kita review untuk beberapa power yang terlaris ini ya. Power-power yang terlaris di kami Malang Sound Miniatur nih. Kelas rumahan horek. Ini lur ya. Jadi alhamdulillah ini kok banyak yang minat dan banyak sekali yang nilai cocok ya lur. Jadi cocok dengan spek sekian-sekian, itu sudah sesuai lah kalau untuk dipakai di rumahan ya, atau di mungkin di luar rumah sedikit lah gitu ya, jadi masih oke. Nah, ini alhamdulillah beberapa power yang hari ini akan kita tes. Nah, oke, ini ada 5 ampere juga, ini power teroid ya, di N7000, ini pesanan Pak Bos kita di mana, Banyuwangi ya. Ini ya, di Banyuwangi, ini yang N7000 5 ampere teroid. Dan yang ini Pak Bos kita di Singosari, mantap lur. Jadi dengan box bell M270, nah stereo power ini mau kita testing. Oke, jadi sebelum kita lanjut, sebelum nanti teman-teman menyimak bagaimana hasil suaranya, nah bagaimana nanti mungkin ada kekurangan atau mungkin ada kelebihan, ini ya teman-teman bisa langsung komen ya, seperti itu. Oke, jadi sebelum lanjut tentunya jangan lupa like dan subscribe ya buat teman-teman. Dan untuk informasi order, kami ingatkan order melalui WhatsApp Malang Sound Miniatur. Nah, untuk kontaknya di link 3D bio kami di channel YouTube Malang Sound Miniatur. Untuk informasi katalog di sana sudah ada Instagram, WhatsApp Business, lalu YouTube dan Google Maps ya, lokasi workshop di Malang Sound Miniatur ini lor. Nah, masih progress box juga. Nah, masih progress. Oke, langsung kita testing.
Oke, mantap ya dulur. Jadi power stereo 2 channel ini untuk channel A-nya kita angkat di middle-nya 6 in plus tweeter kali 2 box yang modelnya Nare Bima langsung miniatur ini lur ya. Jadi custom Bima langsung miniatur. Kemarin progres kalian ya pesanan Pak Bos kita di mana ya? Ponorogo kalau nggak salah. Oh, bukan di lupa pokoknya Jawa Tengah lur ya. Jadi unitnya ready itu yang Lenare. Nah, ini untuk display ya, untuk testing seperti ini saja. Nah, ini ya enggak sampai keluar tanggapan lur ya. Karena jarang sekali ya untuk ngejob tanggapan. Oke, jadi yang channel B di sini kita angkat untuk yang 15 in double. Nah, ini lur ya. Jadi simple, praktis dan ekonomis dan tentunya hasilnya ya kalau untuk rumahan sih oke okay ya. Jadi kalau untuk satu set seperti ini dan satu power seperti ini, nah itu tentunya juga bisa. Nah, atau mungkin ada aksesoris lain, nah itu jauh lebih mantul gintul-gintul lur ya. Jadi monggo teman-teman bisa disesuaikan saja kalau untuk order di kami Malang Sound Miniatur, nah, insya Allah kita sesuaikan, kita bantu pernahkan lur ya. Enak. Jadi seperti itu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, masuk kebutuhan A, kebutuhan B ya. Jadi nanti kita apa saja yang harus diperlukan agar apa ya? Agar hasilnya bisa sesuai dengan keinginan para customer nantinya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Mantap ya, guys. Jadi kemungkinan apa namanya, mohon maaf ya, kita tidak berani mentokkan atau loskan terlalu los ya, karena ya lingkup sekitar lah, is, pokoknya paham lah lewongson-sonan gitu ya. Jadi alhamdulillah lah di sini kita bisa testing seperti ini, bisa memberikan info kepada teman-teman, informasi pada teman-teman. Nah, itu menurut saya sudah jauh lebih cukup. Nah, nanti kalau misalkan pengen yang lebih, nah itu next kita bisa akan berikan ya di lain kesempatan. Oke, jadi karena ini memang kita cuma tes fungsional dan sedikit hasil ya, jadi mengkondisikan bahwa mengetahui bahwa kondisi power ini memang benar-benar normal, benar-benar new ya, baru, dan kita testing hasil suaranya oke, ketemu. Nah, itu saja ya. Tapi kalau untuk ranah ke mas kok gak dipol nih, kok nggak di anu kan ngetes komponen, nah kita kembalikan saja ke teknis ya, karena memang speknya ya teman-teman, karena speknya sudah mungkin nanti bisa melampaui batas. Nah, melampaui batasnya juga nggak baik ya, seperti itu. Kalau untuk spek 12 in kali 4, nah itu kok di jumper 12 in kali 6, nah itu kan sudah tidak sesuai. Nah, seperti itu, dan nanti kemungkinan hasil suara ya tidak sesuai juga. Nah, gembret atau mungkin apa namanya, ada komponen-komponen yang enggak sesuai tadi, nah itu kita kembalikan ke teknis. Tapi kalau untuk ranah ke ini ya, kondisi fungsional, nah oke, kita sudah ketahui semua. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita memberikan pemahaman kepada teman-teman. Kemarin juga banyak yang komen, mas kok kurang di pol nih. Nah, ini ya kita kembalikan ke teknis bahwa ini sound system di dalam rumahan ya teman-teman. Jadi kalau untuk di lapangan ya teman-teman harus tahu lah ya, pakai yang di atas ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk ya unen-unen di depan rumah atau di acara kecil-kecilan ya wis oke banget wis pokoknya. Top rekomen ya. Oke, kita testing lagi.
Oke teman-teman, alhamdulillah. Jadi power yang pertama sudah kita testing dan teman-teman sudah tahu untuk mekanisme dan hasil suaranya. Oke, jadi ini yang kedua, ini yang N7000 yang speknya juga sama 5 ampere, cuma di sini kita pakai toroid yang murni ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja ini kita hidupkan. Oke, bismillah. Oke, protek nyala, mati, soft start nyala. Oke, mantap ya lur. Jadi ini masih volume kecil semua, kita cek, mantap, tidak ada bunyi-bunyi yang mendengung sekali. Jadi kalau mungkin ada sinyal dengung dikit itu masih lumrah ya teman-teman, karena apa namanya, kadang untuk setiap perakitan, nah itu kadang ya menimbulkan ground ya, grounding ketika audio kita kecilkan, nah itu pasti ada bunyi-bunyi ya, itu ya dia bunyi-bunyi. Oke, alhamdulillah kali ini enggak ada. Oke, channel A, kita angkatkan buat 6 in ya, sama jadi seperti yang power sebelumnya. Dan channel B atau channel 2 ini kita pakai di yang 15 in double. Nah, ini ya teman-teman, jadi mantap untuk spek atau modelnya. Nah, ini ya teman-teman, untuk yang box N7000 ini juga top recommend ya, yang semi-semi build up. Nah, ini untuk kelas rumahan morning pole. Nah, ini ya teman-teman, jadi untuk informasi order teman-teman bisa sesuaikan ya. Untuk speknya sama seperti ini, untuk tempatnya di box bell, nah itu juga bisa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi atau mungkin yang di box bell ya pakai di box N7000 ya bisa juga. Nah, ya teman-teman bisa disesuaikan. Nah, ini ya karena ini yang mehong. Nah, ini trafonya murni lor 5 ampere 45. Nah, ini ya, jadi harganya tentunya juga berbeda dengan yang di box bell tadi. Nah, itu ya teman-teman. Oke, jadi sudah fitur soft start juga dan protector, mantap sih.